Kak Uco, kakak yang punya YouTube channel Gamers Indonesia ya? Waduh, iya, kenapa ya? Boleh foto bareng? Boleh, boleh. Pada suatu hari... Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan main game GTA SA. Widih, Uco main GTA SA guys. Dan kita akan mainkan misi Ucok jadi YouTuber. Waduh. Setelah Ucok selesai membuat video dan di-upload, ambil dulu uang untuk membeli mobil. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ucok Sableng. Yap, di sini Ucok menjadi seorang YouTuber, guys. YouTuber gaming ya, di mana dia membuat video tentang GTA SA ya, GTA San Andreas. Padahal dia sendiri adalah pemeran game GTA SA, guys. Waduh, ini Ucok kan di game GTA SA dan bermain game GTA SA. Waduh, greget banget ya. Oke, langsung aja ya kita pergi ke ATM dulu buat ngambil duit ya. Pergi ke ATM. Oke, ini dia mobilnya si Ucok. Mau ngapain ya dia ke ATM ya? Buat beli apa ya? Beli mobil ya tadi ya. Beli mobil, ngambil duit buat beli mobil. Wih, di Ucok ini kaya bener, guys. Oke, kita lewat sini ya. Hampir aja nabrak. Ucok main Ucok ini ceritanya. Waduh, Ucok main Ucok. Keren banget dah. Yap, kita bakalan belok ke kiri habis ini ya. Sebentar lagi kita bakalan sampai guys di ATM-nya. Waduh. Nah, ini dia ATM-nya. Kita parkir dulu nih mobilnya di sini ya. Ambil duitnya. Oke. Waduh, ini ATM-nya keren banget nih. Oke, kita ambil aja ya. Mungkin cukup ya ambil uang 3 miliar. Buset, ngambil duit 3 miliar. Temui penjual mobil. Oke, kita bakalan beli mobil baru, guys. Ucok beli mobil baru. Mobilnya Ucok keren-keren, guys. Tapi sayang, cuma ada di game GTA mobilnya. Mobilnya ada di game GTA. Wow, nabrak pak polisi. Ntar aku cheat dulu ini ya. Oke, lanjut. Lo. Orangnya ngapain tuh tadi guling-guling? Sampai terpental-pental. Wele-wele. Orangnya sampai terpental-pental. Kira-kira ini Ucok bakalan beli mobil apa ya? Ya, kita lihat saja nanti ya. Kira-kira ini Ucok bakalan beli mobil apa? Kalian pasti penasaran kan, ya kan? Yap, kita sudah sampai nih. Di mana nih? Di daerah mana nih? Oh, ini guys yang jual mobil ini ya. Bicara pada penjualnya, widih. Oh, ini yang punya mobilnya, guys. Kita lihat dulu nih mobilnya. Keren banget dah. Waduh, warnanya hitam seperti Ucok. Ini lampunya kocak banget. Yang kiri biru, yang kanan kuning. Oke, langsung aja kita tanya kepada penjualnya dulu. Pak, mobil itu berapa harganya? 2,5 miliar rupiah, Mas. Oke, Pak, saya beli. Ini uangnya. Oke, makasih ya, Mas. Oke, guys, sekarang kita sudah memiliki mobil ini ya. Kita bakalan naik mobil ya. Wih, keren banget nih, pergi ke halaman. Oke, kita tes dulu nih mobilnya ya. Belnya seperti gimana? Waduh, keren. Kita test drive dulu ya, bannya ya, biar kinclong, asik. Widih, nying. Waduh, keren nih. Kita putar-putar dulu, guys. Mantap. Nah, tuh mobil kita ngapain di situ ya? Ya udah dah, kita parkir situ aja. Ya, kita bakalan pulang aja ya ke rumah. Mantap nih. Sip. Awas, Bang. Awas, Bang. Oh, ada kereta api. Gua tabrak aja nih mobil ya. Tabrak ke kereta api. Waduh, greget banget nih Ucok. Yap, kita parkir saja nih mobilnya ya. Di situ ya. Di situ. Cek video. Oke, kita bakalan melihat video kita, guys.
Ya semoga saja banyak yang nonton dan banyak yang like ya. Ya untung-untung bisa masuk trending lah pokoknya, asik dah. Widih, videoku ditonton 1.200.000 kali dan di like 20.000. Wow. Dan mobil yang lama pun Ucok. Widih, mobilnya. Oh, mau diapain nih mobilnya Ucok nih? Hey guys, mau diapain nih mobilnya Ucok? Tapi dia pegang basoka. Waduh, jangan-jangan nih mobilnya mau dibasoka sama si Ucok nih. Widih, Ucok greget banget. Hey, cok, jangan cok. Waduh. Meledak dah mobilnya Ucok, guys. Widih, greget banget nih Ucok. Keesokan harinya, Ucok nge-YouTube lagi. Akhirnya beres juga upload GTA SA-nya. Beli makan dulu, ah, lapar nih. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ucok Sableng ya. Di sini Ucok sudah buat video lagi nih, video terbaru dari Ucok ya. Gak tahu nih videonya tentang apa ya. Mungkin videonya Ucok nih, Ucok lagi mandi kali ya. Ucok mandi terus direkam. Kocak bener dah. Oh iya, aku lupa, aku belum review komputer aku nih guys. Bentar ya, aku pakai kamera aku dulu ya. Gimana ya kameranya? Oh salah, kameranya aku taruh. Oh salah, bentar, kameranya aku taruh di mana ya? Lupa aku. Di sini kali ya. Nah ini dia kameranya guys. Oke, di sini kalian bisa lihat ini adalah komputer aku. Di sini aku bakalan mereview kursinya ya. Ini adalah kursi gaming keberuntungan aku. Lihat, ini aku beli ini bekas sih guys, bekas. Lalu di sini ada meja ya, meja buat naruh ini PC, lalu keyboard, dan ini adalah hilang. Ini apa ini ya? Oh ini mouse aku guys. Waduh, ini Ucok ini kidal nih. Dia pakai mouse-nya di tangan kiri ya. Ini ada apa ini? Waduh. Di sini ada keyboard aku ya. Keren banget kan keyboardnya? Loh, kidal juga nih keyboardnya. Waduh. Dan ini adalah layar PC aku guys. Itu ada hilang. Nah, kalian bisa lihat nih layarnya. Ini CPU aku ini. Di sini adalah CPU aku, guys. RAM-nya cuma 1 byte doang. 1 byte. RAM-nya 1 byte. Keren banget dah. Ini PC Pentium 1, guys. Oke, sekarang kita bakalan berangkat ke warung ya. Kita naik dulu nih mobil ya. Asik. Kita mundur. Awas, Bang. Waduh, malah nabrak itu orang. Waduh, greget banget dah. Oke, guys, kita panasin dulu nih mesinnya. Widih, keren banget dah. Widih. Waduh, kita panasin mesin dan panasin dulu bannya ya. 3, 2, 1, meluncur. Mantap. Mantap. Langsung aja kita pergi ke warung ya. Buat beli makanan nih. Warungnya, awas bang. Waduh, kencang banget. Waduh. Waduh, malah nabrak nih. Nah, itu dia warungnya ya. Kita sudah sampai nih. Bentar, ini aku parkir dulu nih mobilnya. Kencang banget. Go to the next checkpoint ya. Sini kita bakalan ini dulu guys, ke bapak ini. Pak, beli makanan dan minumannya paket komplit pak. Oke, semuanya Rp50.000. Oke pak, terima kasih. Oke, waduh, ini kenapa nih? Tiba-tiba ada seseorang yang menghampirin ke warung guys. Mungkin dia mau beli makanan kali ya. Kagak tahu sih, ayo kita lihat aja. Kak Ucok, kakak yang punya YouTube channel Gamers Indonesia ya? Waduh, iya, kenapa ya? Boleh foto bareng? Boleh. Oh, ternyata fansnya guys. Waduh, Ucok didatengin fansnya. Cheese. Wow. Terima kasih kak, aku pulang dulu ya. Dan aku akan share YouTube channel kakak. Oke, terima kasih ya untuk sebelumnya. Waduh, Ucok didatengin fansnya guys. Ini fansnya. Waduh. Nenek. Oh, fansnya nenek-nenek. Nek, beritahu cucunya ya nek. Salam pada cucunya. Oke, kita bakalan review ini dulu guys. Sebelumnya, ini makanannya Ucok ini apa ini? Jualan apa ini? Burger King. Widih, kalian pasti suka burger kan? Silahkan kalian komen ya yang suka burger. Lalu di sini ada apa ini?
ada pizza. Waduh, ya, bagi kalian yang suka pizza, silakan kalian komen di bawah ya. Oke, kalian bisa pilih burger, pizza, atau dua-duanya. Silakan kalian komen. Oke, sekarang kita bakalan pulang ke rumah. Langsung aja guys, kita kebut-kebutan. Mantap dah. Awas bang, ini mobilnya Ucok keras banget nih. Kencang banget, waduh, 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 Ucok, Ucok kecelakaan, Ucok kecelakaan. Ucok kecelakaan, ntar masuk YouTube malah jadi trending. Oke, kita parkir aja di sini ya, cek video lagi, waduh. Oke, kita bakalan cek video. Doakan saja semoga videonya Ucok masuk trending. Woi, siapa lu ha? Lu siapa tong? Ngapain di sini tong? Gua foto dulu dah, mantap. Ya, kita bakalan cek video dulu. Widih, videoku ditonton sebanyak 2.200.000 kali dan di like 35.000. Wow, semakin hari semakin tambah lagi nih viewers aku. Waduh, makan dulu bang. Asik, makan dulu ya. Beberapa menit kemudian. Aduh, kenyang. Ya iyalah cok, abis makan ya kenyang. Masa lapar. Kocak bener dah. Kak Ucok, Kak Ucok, Kak Ucok. Wih, ada fans. Waduh, ada fans guys. Gimana ini ya? Aku belum siap-siap apa-apa nih. Aku malu nih. Cuma pakai kaos kutang doang dah. Alah biarin dah. Demi fans akan aku lakukan. Asik dah. Tapi Ucok malu guys. Bentar ya, kita intip dulu di sini. Cit. Waduh, fansnya ada banyak sekali. Ya. Aduh, aku sudah tak sabar. Ya udah dah, kita kesana aja ya, menghampirin fans. Ini siapa lagi di sini, hei bang? Ngapain lo di sini? Mau pinjam PC gua ya? Nah, salap sana pakai dah PC gua. Oke, kita hampiri dulu fansnya. Kak Ucok, Kak Ucok. Oh, Kak Ucok, Kak Ucok. Wih, fansku banyak bener. Akhirnya, Ucok menjadi YouTuber sukses, guys. Dia terkenal di seluruh dunia. Oke semuanya, itu tadi adalah video Ucok ketika menjadi YouTubers. Yap, seperti biasa, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, lalu tekan tombol lonceng ya, dan follow Instagram kawan kita ya, supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.